Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget dong. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Alhamdulillah aku baru aja kenyang. Neneknya juga udah kenyang guys, bersyukur banget ya. Tadi neneknya minum susunya cepet banget. Nah, aku mau ke dapur, mau beres-beres dapur dulu. Terus sekaligus aku mau potong nangka guys. Alhamdulillah nangkanya udah mateng ya, udah 2 hari. Tadi pagi udah tak cek, udah tak tusuk pakai pisau, itu baunya wangi banget guys ya. Alhamdulillah neneknya udah kenyang guys, minum susunya cepet ya. Jadi aku langsung mau ke dapur, mau ngupas nangka. Soalnya waktunya masih panjang. Ini ada apanya. Ama neneknya mau tidur guys ya, biarkan tidur siang. Ini aku mau ngambil sarung tangan dulu guys, soalnya kan banyak getahnya ya. Jadi pakai sarung tangan. Ini sarung tangannya kayak gini, bukan sarung tangan karet. Ngambil 2 aja cukup kayaknya lah ya. Dah, ayo guys. Nah ini dia guys, udah mateng. Alhamdulillah. Nih, cepet banget ya. Udaranya saking panasnya 2 hari aja udah langsung mateng. Ini baunya wangi banget guys. Yuk. Ini telemekin ukuran ya guys, biar sampahnya nggak kemana-mana. Ini tak singkirin dulu. Ini kayaknya kurang tajam loh guys. Ini tak di itu asah dulu ya guys ya. Nah ini sebelum motong aku ngambil minyak dulu guys, biar nggak lengket ya. Gak usah banyak-banyak, udah segini aja. Ini tak lumurin pakai minyak guys, biar gak lengket. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah, getahnya banyak banget guys nih. Tapi alhamdulillah udah mateng ya, kuning ya. Tuh. Mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget dong. Manis banget ya Allah. Enak banget. Cuman isinya sedikit loh guys, kebanyakan yang putih-putihnya ini loh. Ini tak ambilin terus tak kasih ke Nyonya sama Meme ya. Mereka ada di ruang tamu. Biar nyobain. Nggak tahu doyan apa enggak. Ini getahnya tak olesin pakai ini guys. Pakai tisu nih ya, biar nggak banyak banget. Soalnya getahnya banyak banget guys nih. Nah ini aku udah ngupasin 1 piring guys ya, tak kasih Nyonya sama Meme, coba mereka doyan nggak. Kalau orang Taiwan tuh kebanyakan nggak doyan ini guys. Kalau Nyonya sih kayaknya doyan, tapi nggak tahu kalau Meme. Tadai.
我是能跟你吃 妹妹, 试试看 很好干啊, 真的 菠萝蜜 你喜欢吃吗? 里面有那个籽对不对? 有, 对 那个籽不用 籽不用丢掉 可以煮, 对 好吃吧, 太太 对,好吃 我喜欢啊 妹妹可以吃啊 我喜欢的是妹妹说好臭好臭啊她不喜欢啊对呀可是我觉得很好吃真的呀好吃她也是她也是看啊她没有吃她摸就说哦她就说好臭哦这样是啊妹妹两个都认识她妹妹不吃不喜欢吃很多人吃台湾人不喜欢吃这个没有人喜欢台湾那我可以去印尼的对呀如果她在 那个石头跟印尼人一样吃辣椒也OK什么都OK应该是老板也不喜欢吃吧对老板不要不要吧就拿给他这个我们两个人吃我们说我妈妈这样一包嘛就是这个一包冷冻老板说这什么东西啊丢掉真的我说这个很好吃对呀哎这个跟你一起说啦我吃不完这不完啦哦好啊好啊等下我放 放袋子放冷冻对对对对对好啊好谢谢不客气啊 nyonya makan habis banyak tuh guys satu piring tinggal sisa 3 biji doang miminya nggak mau katanya bau baunya wangi kayak gini kok wangi banget terus majikan cowok juga katanya nggak doyan guys dulu kan nyonya udah pernah dikasih sama ibunya ya terus ditaruh di freezer terus majikanku tahu dibuang katanya kalau nyonya tuh lidahnya hampir sama kayak kita ya orang Indonesia doyan pedes, doyan apa gitu nggak nolak gitu pantesan tadi Mimi tak tawarin kayak males gitu mau makan ternyata bener dia nggak doyan padahal enak banget guys aku aja udah bertahun-tahun ini nggak makan nangka tapi kalau makan kebanyakan ini sakit perut guys jadi kalau makan nggak usah banyak-banyak ini lebih enaknya lagi tuh bikin es campur gitu ya es buah enak banget guys soalnya orang sini orang Taiwan tuh jarang makan ya jadi mereka tuh menganggap ini tuh nggak enak gitu guys apalagi baunya kan menyengat banget ini banyak banget getahnya ngerepotin soalnya banyak getahnya ya jadi kayak orang Taiwan pun kayak ngupas gitu jarang ada yang mau ini ada betonnya guys nih ada bijinya betonnya ya ini nggak usah dibuang nanti dikukus aja ya enak aku juga ngomong sama nyonya betonnya jangan dibuang itu disisain tuh di piring enak banget manis ini nggak ada yang doyan paling yang makan aku sama nyonya aja kenyang dimakan sendiri
Nah ini jadinya segini guys, ini belum bersih ya, masih ada putih-putihnya kayak gini. Nanti tak bersihin terus tak masukin plastik ya. Udah selesai guys, ini betonnya nanti tak pisahin ya. Terus ini jadinya 3 bungkus. Ini taruh di freezer aja biar enak. Ini nyisain buat aku. Taruh di mana ini? Aduh, udah penuh. Ini buburnya nenek tuh. Udah penuh. Tutup. Nanti mau tak masak ya, dikukus gitu. Alhamdulillah guys, udah selesai ya Allah, Robi, hampir 1 jam gak terasa. Panas banget, untung aja tadi neneknya makannya cepet ya. Ini udah hampir setengah 3, jadi ada waktu setengah jam untuk istirahat. Ini aku nyobain guys, enak banget ya Allah, kayak gini memang gak doyan. Dimakan aku sama nyonya aja ya. Sampai bersih ya, dari bijinya juga udah tak ambilin. Terus tadi bijinya udah tak kukus, nanti sore tinggal dimakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, manis. Tadi aku ngupasin sambil makan. Kalau kebanyakan juga perutnya nggak enak guys. Kalau udah bersih kayak gini kan enak. Itu sengaja tak taruh di freezer biar jadi es guys. Jadi kalau keadaan makan masih ada es-esnya gitu enak banget. Makanya nyonya juga ngajarin aku gitu, taruh di lontong aja gitu. Ini buat nanti lah. Kebanyakan nanti sakit perut. Aku udah lama banget nggak makan ini ya. Aku terakhir makan nangka tuh di majikan yang kemarin itu, yang neneknya ninggal itu guys, yang aku kerja di kampung itu. Sampai sekarang baru makan ini. Manis. Alhamdulillah kenyang guys. Ini aku udah gelar kasur ya, waktunya untuk istirahat. Vlog ini udah panjang banget guys, nanti sambung lagi. Tinggal makan betonnya itu cobain ya. Jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja. Terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa. Bye bye.